Pemirsa, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menggelar HD Market 2023 Temu Bisnis dan Gelar Produk UMKM di pelataran salah satu mal di Kota Bandung Sabtu 9 dan Minggu 10 Desember 2023. Kegiatan HD Market merupakan kegiatan puncak program Delta Inkubator 2023 sebagai lembaga penyelenggaraan inkubasi bisnis di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Bertempat di pelataran salah satu mal di Kota Bandung, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menggelar HD Market 2023 bertajuk Temu Bisnis dan Gelar Produk UMKM di pelataran salah satu mal di Kota Bandung, Sabtu dan Minggu 9 dan 10 Desember 2023. Kegiatan HD Market 2023 ini adalah kegiatan puncak program Delta Inkubator 2023 sebagai lembaga penyelenggara inkubasi bisnis di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Kegiatan kita terkait dengan inkubasi bagi para pelaku UMKM di Jawa Barat. Nah, inkubasi ini sebetulnya menjadi kewajiban dari pemerintah provinsi untuk membentuk inkubator. Nah, sampai saat ini Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang belum mempunyai lembaga inkubator. Nah, sehingga di tahun 2023 ini kita cikal bakal membuat inkubator ini kerjasama dengan KUBI, gitu ya. Jadi membuat nama inkubatornya Delta Inkubator. Nah, itu kira-kira mudah-mudahan tahun-tahun ke depan inkubator ini bisa terbentuk di Jawa Barat. Nah, inkubator ini perlu sekali gitu ya di saat dunia usaha yang semakin berat, karena tidak mungkin pelaku UMKM ini berjalan sendiri gitu ya, atau dibinanya secara parsial. Butuh secara kontinu, kemudian intensif dibina, didampingi, sehingga mudah-mudahan yang ini kan kelas-kelas mikro ya, di bawah 1 miliar omsetnya, modalnya, bisa naik kelas ke... Ini saya nyatakan HD Market 2023 dibuka dengan resmi. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu. Kegiatan HD Market 2023 yang digelar selama 2 hari ini bukan hanya sekadar pertemuan bisnis, tetapi juga kesempatan untuk memperkenalkan, memasarkan, dan mempromosikan produk-produk dari tenan terpilih Delta Inkubator yang telah diberi pelatihan dan pendampingan dengan penuh oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.